Polis selesai mengambil keterangan pasangan selebriti Neelofa dan pendakwa bebas pencetus Umar Pioris berhubung siasatan pelanggaran prosedur operasi standard majlis pernikahan mereka. Ketua Polis Daerah Dawangi, Asisten Komisioner Muhammad Zainal Abdullah berkata, pasangan pengantin baru itu tampil memberi keterangan pada petang Isnin. Neelofa dan suami selesai diambil keterangan petang semalam, katanya. Bagaimanapun, tambah Muhammad Zainal, pihaknya masih perlu mendapatkan keterangan daripada ahli keluarga selebriti berkenaan sebelum tindakan lanjut diambil. Kertas siasatan dijangka siap dalam minggu ini setelah keterangan beberapa orang keluarga lagi akan direkodkan, katanya. Terdahulu, polis membuka kertas siasatan mengikut Seksyen 21A Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 selepas timbul kekecohan bahawa majlis pernikahan mereka yang berlangsung di sebuah hotel di Kuala Lumpur gagal mematuhi SOP dan tiada penjarakan fizikal. Susulan itu, pembantu peribadi Neelofa, Nadia Khairuddin dan penganjur majlis iaitu pengasas syarikat Reka Timur Faiz Sabari serta isterinya Rozana Mumtaz sudah tampil memberi keterangan di IPD Dawangi pada 30 Mac lalu. Menerusi sidang media pada petang Isnin, Neelofa atau Nur Neelofa Muhammad Nur 32 tahun meminta agar dia diberikan ruang untuk menyelesaikan semua isu berbangkit secara tertutup tanpa tekanan pihak luar. Ujarnya, dia sedia menyelesaikan isu majlis pernikahan tidak patuh SOP serta dakwaan menyalahguna kebenaran rentas negeri secara profesional. Neelofa sah menjadi isteri kepada Pioris atau Haris Ismail, 26 tahun, di Hotel Grand Hyatt, Kuala Lumpur pada 27 Mac lalu.